Salam pagi. Tema khotbah hari ini Yesus Kristus yang tersalib. Matius 27 ayat 33 sampai 50. Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib. Ya. Untuk menyelamatkan umat manusia. Ungkapan percakapan dengan Nikodemus, guru besar Yahudi. Penyalipannya telah dinubuatkan di dalam Zakaria 13 ayat 6, Yesaya 53 ayat 2 oleh Nabi Yesaya, Nabi Zakaria, Nabi Daniel. Penyalipannya yang tidak pantas diterima, 2 Korintus 5 ayat 21, tidak kenal dosa menjadi dosa ya. Karena kita penyalipannya adalah tindakan sukarela, Matius 20 ayat 28 ya, memberikan nyawanya sebagai tebusan. Penyalipannya adalah sesuatu yang memalukan ya, kasar ya, disalibkan di sebatang kayu yang kasar besar, Galatia 3 ayat 13 ya. Penyalipan Yesus Kristus adalah suatu kemenangan ya, Roma 5 ayat 8 ya. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. God bless. Tuhan memberkati.